Orang yang telah mengisi hidupnya dengan amal yang soleh. Kadang-kadang orang tu umur tak panjang pun, tak lima je. Sekat tu umur tapi dah penuh dengan amal kebajikan. Bahkan panjang umurnya bermanfaat pada orang lain. Maka itulah yang dikatakan rahmat dan berkat. Jadi maknanya hidup ni kita kena buat macam ni. Kita kena buat supaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, umur kita ni tak saja orang dapat manfaat. Kita matilah, tapi orang masih buat yang kita suruh ke, yang kita buat ke, maknanya perpanjangan. Itu bagi manfaat untuk orang lain. Kalau ada ilmu, sampaikan pula. Ada orang dia buat macam ni pula. Dia pikrok. Ceramah tu panjang, tapi dia terat. Entah. Buatlah TikTok lah, apa segala. Dia tak pandai ceramah, tapi dia pandai terat. Itu ya. Itulah manfaat untuk orang lain. Jadi subhanallah, masallallahu alaihi wasallam, ilmu yang kita manfaat pada orang lain, kita tak pandai ceramah, tapi kita buat untuk orang amai.